challenge aja sih buat aku ya gitu, karena memang dia tapi emang di film Suzy Susanti kan ya kualan kan sebagai legenda Indonesia, siapa sih nggak bangga untuk mendapatkan peran ini, juga di challenge untuk bisa bermain badminton secara baik gitu. Terus juga timnya pun juga solid, bisa kerja bareng sama orang lain gitu. Jadi ya senang aja sih dikasih challenge seperti ini. Semuanya susah. Yakin bener. Kalau ngeliatin orang badminton kayaknya enak, kita gak mau tembok pas latihan tuh. Aduh, jujur nih, pasti kalian kalau nyobain pasti kayak rasanya menyerah juga. Tunggu aja kalau nanti next ya. Tapi yang pasti ini kita tunggu aja bulan depan. Kita juga penasaran sih sama hasilnya sih, setelah kita berjuang sekian lama untuk latihan. Sering banget. Gila kita sih, waduh. Dikit-dikit break, gak kuat nafas ya. Oke, gitu ya. Kita cuma sesekali ketemu, tapi kalau untuk latihan semua 100% kan ini film biopiknya, jadi kita semua tahu lah seorang legend jadi berusaha. Ya, gak usah ngomongin gimana pun juga, setiap kerjaan pasti kita ngurus terus sama keluarga, apapun itu, harus yang ada di kerja sosial. Adegan itu pun juga pasti gue kalau misalnya ditawarin film pasti gue minta izin gitu. Jadi ya sama aja sih menurut gue sih, semuanya kita pasti minta restu sama keluarga ya, baik-baik aja ya, memang karena ini pekerjaan dan kita punya alasan yang jelas gitu, bukan ngada-ngada. Setiap film pasti ada bebannya masing-masing, dan kita memainkan film biopik itu bukan pertama kali. Jadi ya memang setiap film tuh persiapannya nggak pernah mudah ya, terutama ini memerankan seorang legend. Jadi ya kita cuma bisa berusaha semaksimal mungkin, selebihnya ya nanti kita coba. Karena main film ini saya jadi tahu memang perjuangan seorang atlet itu nggak mudah, jadi saya nggak pernah menjudge apapun itu, saya cuma bisa memberikan support, dukungan, semoga atlet-atlet Indonesia
Indonesia bisa terus mengharumkan nama bangsa. Ya buat teman-teman juga yang memang bukan pecinta badminton pun juga bisa menonton film ini gitu, karena dengan terhibur dari drama cinta keluarga, cinta bangsa dan negara, dan juga bangsa dan negara kan tagline kita kan lokal, jadi nggak hanya pecinta badminton aja bisa menonton, seluruh warga Indonesia bisa menonton ini, bangga kepada seluruh santri dan kawan-kawan.